Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpah haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali tafsir surah Al-Baqarah yang kita telah sampai pada ayat 232. Masih terkait dengan ayat 231 yaitu tentang adab bercerai dan rujuk. Tuntunan tentang talak selanjutnya dapat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahun فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان من قوم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini harus dipahami secara hati-hati. Dalam satu kalimat ada dua kata kamu sekaligus. Yang pertama adalah kata kamu dalam kalimat bila kamu mentalak wanita sampai masa idahnya. Yang kedua adalah kata kamu dalam kalimat maka janganlah kamu menghalang-halangi wanita menikah. Nah, kata kamu yang pertama itu merujuk pada suami. Sedangkan kamu yang kedua merujuk pada wali dari perempuan. Nah, demikian para ulama tafsir menjelaskannya. Karena itu, kalimat selengkapnya adalah bila kamu suami mentalak wanita hingga habis masa idahnya, maka janganlah kamu wali dari wanita menghalangi mereka menikah dengan bekas suami tadi bila mereka masing-masing saling merelakan. Nah, tentu saja talak yang dimaksud di sini adalah talak rojaki, talak yang memungkinkan untuk dirujuk kembali. Nah, penafsiran ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anil Hasan, "Fala ta'duluhunna qala haddathani Ma'kilu bin Yasar annaha nazarat fihi qala zawwajtu ukhtan li min rajulin faqallaqaha hatta idza inqadat iddatuha jaa yakhtubuha faqultu lahu zawjatuka wa farashtuka wa akramtuka fatallaqtaha thumma jita taktubuha la wallahi
la ta'udu ilaika abadan. Wa kana rajulan la ba'sa bih, wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi, fa anzalallahu hadhihi al-ayah fala ta'duluhunna. Fa qultu al-an af'alu ya rasul. Dari Al-Hasan tentang firman Allah fala ta'duluhun. Ia berkata, Makil bin Yasar berkata bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan dia. Ia berkata, saya menikahkan saudara perempuan saya dengan seorang pria. Kemudian ia menceraikannya hingga masa idahnya habis. Lalu pria tadi datang meminangnya. Saya berkata padanya, aku dulu menikahkanmu dan menghormatimu, tetapi kamu menceraikannya. Sekarang kamu datang lagi meminangnya. Tidak, demi Allah, aku tidak mau mengembalikannya kepadamu selamanya. Nah, pria itu tidak bereaksi apa-apa. Sementara wanita atau saudara saya malah ingin kembali menjadi istrinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya taat akan melaksanakan atau menikahkannya lagi. Namun demikian, para pemirsa yang budiman, bila kata kamu pada ayat ini dipahami dengan satu makna, yaitu suami, sebenarnya tidak bertentangan juga dengan pemahaman di atas. Justru, pemahaman yang seperti ini merupakan sisi lain yang sifatnya melengkapi pemahaman sebagaimana dijelaskan pada penjelasan tadi. Nah, dengan demikian, hal lain yang ditekankan dalam kelompok ayat ini adalah bahwa pria yang menceraikan istrinya dan sudah habis masa idahnya tidak boleh menghalang-halanginya untuk menikah dengan pria lain bila diketahui bahwa pernikahan yang baru ini dalam rangka mencari ridha Allah. Tidak boleh suami tadi ini kalau dia sudah ceraikan istrinya dan sudah masa idahnya berakhir, kok istrinya itu mantan istrinya ingin menikah lagi, ya tidak boleh mantan suami itu menghalang-halanginya. Itu makna yang kedua dari kata kamu yang dimaknai sama. Nah, sebaliknya, ia harus berani mengakui akan keterbatasannya. Mau menyadari bahwa mantan istri itu tidak cocok dengan dirinya. Tetapi boleh jadi malah cocok menjadi istri orang lain. Nah, seperti halnya ia cocok menikah dengan wanita lain, tidak cocok dengan mantan istrinya. Nah, agaknya inilah yang diberi label sebagai orang beriman dan bersih pikiran dan hati sebagaimana disebutkan dalam ayat 232 ini. Jadi menghalangi orang lain, memperoleh kebahagiaan, termasuk memperturutkan sifat dengki yang dimurkai oleh Allah. Egoisme semacam itu dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Mudah-mudahan ini menjadi bimbingan buat kita dan bermanfaat buat kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengharmoniskan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.